akan pakai ciuman yang pertama. Denda jantungku seakan ikut irama. Ayo mas, goyang sini gak apa-apa. Apa-apa? Ngomong rumah nelek. Ada jangan kaya tahanan weh. Maling. Mana lu? Tadak yang mau kaya dulu-dulu ke. Yaitu sombong, orang ngerti etika dan estetika sehingga melahirkan RUU ini ya. Sarung. Selamat siang. Kami mewakili dari Irama, Ikatan Perenang yang Taat Beragama. Oh ya, kayak babi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ketahui bahwa RUU ini lebih lucu dari komedi tengah malam. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ada pasal-pasal yang absurd. Pasal, nek merongos ini angel bang. Pasal-pasal yang absurd. Jadi kita ketahui bahwa usaha kita itu sudah sedikit berhasil. Karena apa? Kemarin babnya itu ada 11 bab, tapi kita berjuang terus sekarang menjadi 8 bab. Setelah ini besok turun lagi mereka menjadi 7 bab barangkali ya. Sampai kita ketahui bahwa besok itu mereka hanya membuat 1 bab. 1 bab, 1 pasal yang isinya setiap orang dewasa yang merancang undang-undang ini dilarang memperlihatkan bokongnya. Kalau gini kita nggak bisa resumen simulan. Ya mungkin kalau bisa dua kemungkinan, dua hal masuk dua-duanya. Yang pertama bapak dari kemarin orasi, ada yang ngejar bapak. Siapa ya? Terus nanti kita kami nanti mestinya kan masuk dulu sini. Biar nanti apa yang mau ditanggapi kan mengerti. Oh gitu. Terus ya, sini dulu. Ada tim dulu. Pengerti kalau mau perkara keluar nanti kami salah. Atau mungkin mewakili dewan salah satu ya bisa bicara. Gitu aja ya. Mestinya kita bisa tanggapi. Ada yang formal ya kita bisa bawa ke kita bisa tanggapi nanti. Oh iya. Bisa aja. Mestinya kan ada masalah. Sekarang kan yang penguatan internal wajibnya, tapi kita ada action people view. Soalnya ada pengalaman sikap terbunuh sudah dikasih. Oh, yang saya sudah terima tadi. Oh, iya. Menunjukkan kepada saya punya Anda. Ini namanya undang-undang pornografi yang fair. Betul? Setuju? Tolong kamera, jangan pakai zoom, nanti terlalu besar. Jadi biasa saja. Nggak usah pakai zoom, biasa saja. Jaraknya, diafragmanya agak dibuka sedikit. Supaya apa penyinarannya bagus ya. Loh, ini demi kepentingan fotografi gitu loh. Jadi sabar Thomas. Yang membuat undang-undang aja sabar, masa kita yang protes gak sabar Thomas. Alon-alon waton kelakon. Mbak sudah siap, Mbak. Dengan konsekuensinya. Oke ya. Kalimat mantranya adalah mumpung undang-undang belum diundangkan. 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 Kaos ini sih.
mumpung undang-undang belum diundangkan. Ambune sur. As. Siap kamera. Tolong tanpa flash ya, tanpa flash ya. Saya agak kaget nanti dia. Tanpa flash, tanpa flash. 1, 2, 3. Mumpung undang-undang belum diundangkan. Mumpung undang-undang belum diundangkan. Tidak bisa lepas dari budaya itu sendiri. Untuk itu mari kita dialog di ruang lobi untuk menerima aspirasi Bapak Ibu Saudaraku sekalian dalam rangka memperjuangkan aspirasi panjenengan. Kita juga tidak ingin gara-gara RUU porno aksi dan pornografi ini Bali jadi negara Republik Bali gitu. Kira-kira demikian. Jadi ini harus di apa? Harus kita kaji bersama-sama, jangan sampai gara-gara ini negara kita, gara-gara rancangan ini undang-undang porno aksi dan pornografi ini justru kita bisa pecah NKRI kita. Untuk itu kepada saudara kalian, kalau kita melihat tadi saya sampaikan bahwa budaya adalah kristalisasi nilai-nilai luhur, cipta rasa dan karsa, maka saya yakin kita sudah memenuhi norma-norma kehidupan sebagai seorang manusia. Untuk itulah mari kita berdialog dan kami apresiasi sekali terhadap upaya-upaya ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam satu wadah kerangka Republik Indonesia ini. Dan kepada teman-teman seniman juga tidak merasa dirugikan, kepada teman-teman elemen yang bergelut di dalam dunia seni, budaya dan sebagainya, dan juga termasuk elemen-elemen yang terkena langsung RUU pornografi, pornografi ini bisa kita ajak dialog. Apa untung ruginya menolakkan sebuah undang-undang yang justru jadi problematik semua anak bangsa ini. Silakan. Serius ini. Dagelan ya bisa serius. Ono mbok iki. Wah, iki jenenge becak, becak rambu pelek. Jeplak rambu utek. RUU APP Negara bangsa Indonesia dibangun dengan berlandaskan pada nilai-nilai pluralitas atau keberagaman yang telah mengakar sebelumnya. Kearifan lokal yang dirawat dengan keteguhan dan kesetiaan, serta kreativitas yang ditempa dengan sistem logika dan sistem pengetahuan yang terus-menerus diperbarui, menjadikan negara bangsa Indonesia menemukan keberadaannya dengan segenap karut-marut yang ada. Maka kehadiran rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi yang bisa disingkat sebagai RUU porno tai porno sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Karena 1. Memberi ancaman yang serius terhadap pluralitas atau keberagaman atas karya, seni, tradisi, etnisitas, budaya dan agama. 2. Memberi ancaman secara sistematis dan struktural bagi integritas sosial politik negara dan bangsa. 3. Memberi ancaman yang serius terhadap kebebasan dalam berolah pikir dan berekspresi secara kreatif dan progresif bagi akademisi, intelektual, agamawan, budayawan, seniman, pemangku adat, dan berbagai komponen masyarakat lain, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif atau komunal. 4. Memberi ancaman dan menyempitkan hak serta peran perempuan, baik yang menyangkut dalam urusan domestik maupun publik. Dengan demikian, potensi untuk mempraktikkan pola relasi yang diskriminatif terhadap perempuan terbuka lebar dengan RUU porno ini. Secara umum, RUU porno
akan berimplikasi pada kemunduran peradaban negara berbangsa Indonesia serta seluruh elemen-elemen di dalamnya. Karena secara tegas dan jelas membentuk laju perkembangan bernalar dan berdaya kreasi tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berpijak dari seluruh materi dan substansi RUU Porno serta kemungkinan implikasi yang akan menggiringnya kelak, maka dengan ini kami seluruh elemen masyarakat Yogyakarta menyatakan bahwa RUU APP bukan direvisi tetapi